Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal membahas cara download dan install Google Chrome di Windows 11. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka web browser bawaan dari Windows 11. Windows 11 yaitu web browsernya Microsoft Edge. Kalian bisa mengklik yang ada di sini dengan double klik, ataupun yang ada di taskbar di sini. Kalau keduanya tidak terlihat, kalian bisa ketikkan di pencarian ini, pencarian Windows 11 dengan Edge. Lalu pilih ya, double klik. Maka akan terbuka Microsoft Edge-nya. Lalu di address bar-nya di sini, address bar ini, lalu kalian ketikkan google.com/chrome. Ya, ini seperti ini. Slash Chrome seperti ini, lalu tekan Enter, maka akan terbuka halaman dari Google Chrome. Lalu pilih di sini, klik Download Chrome, maka proses download Chrome akan dimulai ini ya, di tanda panah ke bawah, lalu klik Open Folder, ini Show in Folder. Maka kita akan dibawa ke tempat di mana hasil download Google Chrome tadi tersimpan. Untuk mulai menginstalnya dengan double klik pada file aplikasi Google Chrome. Double klik. Lalu tekan yes kalau ada notif. Oke, sekarang sudah ada proses mulai menginstal ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil menginstal Google Chrome di Windows 11. Kita coba browsing ya, berselancar. Kita ketikkan batch.go. Kita coba. Nah, sekarang kita sudah bisa buka Google Chrome. Lalu kita coba ketikkan anime terbaik. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.